Hello guys. So, hari ni kita nak buat unboxing. Tadi ni dari DHL, kita nak unboxing barang elektronik. Okay, kita dapat dari Mall Shah Alam. Kita buka. Baru je sampai tadi. Tak sabar ya nak tengok. Ta-da! Si kau dah tunggu-tunggu kan. Okay, ni dia punya receipt invoice. Kita beli Huawei MatePad T10. Ni kita punya invoice. Ting ting ting. Okay, dan ni lagi apa ni? How to find apps. Oh, ni kalau kita nak scan dia punya apps. And then ni apa ni? So, yeah. Ni yang kita nanti-nantikan. Tentren, 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 ten. Ding, 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 ding. Excited, excited. So ni Anis beli time Huawei tengah buat promotion pada 11/11 hari tu. Harga asal dia bawah 1000 je lah. iPad ni, bukan iPad ya, MatePad ni bawah 1K. Tapi kita dapat harga promosi masa 11/11 hari tu. So nanti Anis bagi tahulah harga dia. So yeah, kita buka model model dia. Tapi Anis beli awal sebab dia tengah buat promotion kan. Kalau ikutkan harga dia lebih kecil je MatePad ni. Sebelum ni Anis pernah pakai Huawei MatePad sahaja. Dia besar sikit. Macam ni. So dalam dia macam biasalah. Ada charger, kepala charger. Lepas tu ni wire dia. Huawei biasa guna type C kan. So mana-mana MatePad Huawei sama je. Dia punya charger. So itu je. So ni tak ada dia punya pen. Kalau macam Huawei MatePad hari tu yang ada guna company punya, dia ada dapat sekali dengan pen lah satu set. Ni, so, ni dia simple je sebab. So kita buka. Okay guys, dia warna macam warna blue. Nampak tak? Nampak. Ah, cantik. So, try on. Tak tahu ada bateri ke tak. Tapi dia Adi tak pasti yang Huawei MatePad T10 ni boleh letak SIM card ataupun tak. Tapi tadi ada dapat dia punya chip. Masukkan wifi. Wifi. So kita kena masukkan Huawei ID untuk first time. Okay guys, so kita dah login ID by Huawei. Kita
dah masukkan ID semua. So ini Huawei sekarang dia guna apps gallery dia sendiri. Dia dah tak pakai Play Store ataupun Google Store. So agak leceh jugalah. So kita dah masuk. So kat sini dia ada macam-macam apa benda yang kita nak download. Kita download yang mana yang tak ada lagi. Macam ni dia dah bagi apa ni, My Bank Tuyo, KWSP dah ada, Jox, like. Tapi tu belum download lah. Baiklah, kalau kita nak kita boleh ni. So kat sini tak ada WhatsApp. Kita cari WhatsApp ada tak. WhatsApp. Itu WhatsApp juga. So dia banyak benda yang complicated lah. On dia punya button. Ya, yeah. Dia punya brand Huawei sekarang dia pening sikit. Sebab kita baru first. So Hani sekarang baru first time guna brand Huawei yang guna apps gallery dia sendiri. Sebab sebelum ni Anis guna Huawei MatePad yang tahun tak silap 2018 ataupun awal 2019. Dia masih guna lagi Android punya Play Store tau. Dia masih guna lagi Play Store. So kat situ dia senang sikit. Sekarang ni Huawei dia dah tak guna Play Store. Dia ada apps dia sendiri kalau nak download. Macam iPhone. Macam iPhone dia guna Apple Store kan. Kalau macam Huawei ni dia Apps Gallery nama dia. App Store. Kalau macam iPhone dia kan ada App Store. Dia tak guna Play Store. Tapi Android Huawei dia guna Apps Gallery Huawei punya. Dia tak ada Play Store. Macam Samsung, Vivo, apa benda semua tu kan. So Google pun kat sini tak ada. Kalau nak kita kena download. Macam tu lah. So banyak kosong dalam ni. Tak ada apa benda sangat. So nanti Anis kena download benda-benda penting macam Google Maps. YouTube pun tak ada dalam ni. Memang tak ada. WhatsApp pun tak ada lagi. Kamera dia. Ni kamera depan lah, kamera depan. Ni kamera belakang. Kamera belakang dia. So far okey lah. Kalau macam kita nak VC ke kan, nak buat meeting ke, meeting kelas, okey lah. Kamera depan dia. So dia kalau nak keluar kena macam ni tau. Macam mana? Dia tak ada button. Dia tak ada button nak back ke, nak keluar home ke. Dia tak ada button. Dia just slide macam tu. Contoh kalau kita buka, kita tak nak, macam tu. Dia bukan jenis guna button kat bawah. Dia just tolak macam tu je. Ni tadi dia punya kalau tepat nak install. Guys, tu je unboxing kita untuk Huawei MatePad T10. Ada letak tempat SD. Memori SD. I tak sure lah. Dia boleh letak SIM card call ke tak. So kalau bagi korang nak tahu,
Anis beli Huawei MatePad Piece 10 ni tak mahal pun. Harga dia dalam RM500. Anis beli online. Anis order time 11.11 hari itu. Harga asal dia dekat pasaran adalah RM800. And then Anis dapat harga promotion sempena 11.11. So Anis dapat diskon RM300. So jadi total RM500. So bagi korang yang nak cari MatePad Android, bagi Anis better korang beli Huawei MatePad lah. Jangan beli Huawei MatePad T sebab dia terlalu simple. Maybe dia tak boleh nak buat call lah. Manis pun tak pasti yang tenis try. So kalau korang beli Huawei MatePad, dia besar sikit daripada ni. Dan dia boleh call, boleh buat kerja lah. Kalau macam ni just korang nak untuk beli untuk anak-anak, sesuai sebab dia Huawei ada sediakan macam untuk kanak-kanak punya. Kalau macam budak-budak, kita tak nak bagi dia tengok YouTube kan. So dalam ni tak ada sediakan YouTube. Dia boleh kawal untuk kanak-kanak lah. Tak ada dia tengok YouTube. YouTube kan macam-macam channel ada kan. So dia kat sini Huawei buat MatePad T10 ni khas untuk kanak-kanak yang bawah umur lah kan. So dia tak ada YouTube dalam ni. Tapi kalau korang nak tengok YouTube pun boleh, kena download sendirilah. Nah, itu je lah unboxing yang tak seberapa. Sebab Anis pun tak tahu nak explain macam mana sangat. Sebab dia Huawei ni sekarang tak macam MatePad yang sebelum ni. Dia lain sikit dah sekarang. So Anis kena banyak godek dululah. So yeah, bye bye. So don't forget to subscribe, comment, like and share kalau korang berminat. So kalau korang nak Anis apa orang cakap, kalau korang nak Anis review lebih untuk MatePad T10 ni, korang boleh komen kat bawah. Anis akan buat video part 2. Tapi kalau korang rasa tak nak pun tak apa, Anis just buat unboxing saja. Anis tak ada buat review untuk explain sebab ni brand terbaru, so Anis tak tahu sangat macam mana. Okay, itu je lah. Bye bye.